Kabarnya? Lah Naik apa? di Mobil atau jalan motor? dari sini, bus kencang alanya, ke jalan tunggu sana. Sekuriti anjir dari sini. Setelah viral, tiba-tiba rumah Ken Admiral, korban penganiayaan anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara, diteror orang tak dikenal. Rumah ibu Ken Admiral, Elvi Indri, lempar dua buah jeruk purut beserta bunga warna-warni yang telah dibela dua. Kejadian itu berlangsung pada Jumat 28 April 2023, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Diduga pelaku teror tersebut mengendarai sepeda motor. Berdasarkan pengakuan keluarga Ken Admiral, teror tersebut terjadi dua kali dalam semalam. Mulanya orang tak dikenal melempar jeruk purut dan bunga disusul batu. Menurut keterangan pihak keamanan, pelaku teror berjumlah dua orang, satu orang bersiaga di atas motor dan satu lainnya melempar jeruk purut hingga batu ke rumah ibu Ken Admiral. Selesai mendapat teror, keluarga Ken Admiral akan meminta perlindungan pada LPSK. Mereka juga berharap Ken Admiral juga dilindungi karena tengah berada di luar negeri. Video itu pun memperlihatkan kondisi rumah ibunya seusai mendapat teror. Seorang warga tampak memperlihatkan bukti berupa jeruk purut yang sudah dipotong sisinya menjadi 4 bagian. Tak hanya itu, ada pula bunga di depan rumah hingga jarum panjang berjumlah 3 buah. Hah? Kapan dilemparnya? Dilemparnya enggak yang lempar? Ah, yang lempernya? Nah, apa? Mobil atau motor? Dari sini. Bus kencang alanya. Ke jalan tunggu sana. Kulitnya anjir dari sini. Baru aja anjir dari tadi bang dia bang mak bilang tadi. Itulah nama. Makanya kalian ditutupi. Mana coba lihat. Nah. Mau kemari mau ngerjain mobil, kalian buang ini nih. Terpuruk. Ah. Abang saksi bang ya, ada nengok ya. Ada motor tadi ke sana ya. Ada lari ya tadi ke sana, motor di sana. Taruh sini semua bang, kutipin semuanya, taruh ke sini. Semuanya. Semua-semuanya ini. Iya, awal dari sana bang, dari sapu. Hah? Kapan dilemparnya? Dilemparnya enggak yang lempar? Lagi ngejar, ah, yang lempar.